Siswa SMA Senin kelas 12 adakan Karir Day pada Sabtu 3 Maret 2018. Tujuan dari Karir Day adalah untuk membantu para pelajar yang kurang beruntung dari berbagi pengalaman dari para temu alumni WTP tahun 1982 sampai 2017, supaya mereka dapat menentukan bagaimana tujuan nanti setelah lulus dari sekolahnya. Tujuan daripada dibentuknya alumni WTP ini adalah untuk menyatukan seluruh lintas alumni dari tahun 1982. Jadi yang pertama itu adalah 1982 sampai yang terakhir ya 2017 kemarin. Lalu menyatukan keseluruhan. Dan misi kita adalah yang pasti sosial untuk membantu rekan-rekan pelajar yang kurang beruntung lah, kurang seperti kita menggalang pendanaan dan sebagainya. Jadi Mas Adi bisa nambahi visi kita kan bersama kita bersama bisa satu hati jalan silaturahmi. Jadi itu intinya bersama kita itu lintas alumni dari 82 sampai terakhir itu kalau kita bersama-sama apapun yang kita lakukan masih bisa positif masih bisa bersama bisa terhadap alma mater dapat juga akan bisa bantu ya lebih konkret kita akan bantu memang lebih ke fokus ke non akademis sama hari ini kita bantu semangat peralatan olahraga ada itu non akademis jadi karena tapi pun akademis pun kita akan bantu jadi bersama kita bersama bisa satu hati jalan silaturahmi itu untuk visi kita ya yang pasti harapan pihak sekolah mempermudah kita untuk terus menggalang dari seluruh angkatan yang ada itu pun juga kita dapatkan sebenarnya untuk proaktif kepala sekolah dengan kita cukup baik semua data yang kita butuhkan untuk mengatasi kita karena itu apa namanya bermanfaat untuk kita ke depan. Kemudian kita juga terus mendata rekan-rekan kita yang kurang beruntung itu siapa saja, data itu juga sudah kita dapatkan dari kepala sekolah sehingga mana yang harus kita bantu berbentuk mungkin ya pakaian barangkali mungkin berbentuk yang lain macam bingung ya macam bingung dan pola kita masih dan sebagainya sehingga apa namanya sesuai kemampuan kita pastinya harus berbentuk seperti itu. Kami beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Gunung Kidul Televisi. Asia berkarya, tak lupa selalu berdoa. Tuhan rinduilah SMA Senin Bahagia Sentosa. SMA. Untuk pemirsa yang belum subscribe Gunung Kidul Televisi, bisa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami.